Pemirsa, sejumlah tokoh agama dan kelompok ibu-ibu pengajian di Medan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilwakot Medan 2020. Sementara para pendukung Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi menggalang dana untuk kegiatan kampanye dan sosialisasi. Saya berbicara hari ini. Ya, ini banyak sekali. Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Rumah Komunitas Lintas Agama Kota Medan mendeklarasikan diri mendukung pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution dan Aulia Rahman dalam Pilwakot Medan 2020. Masa yang juga terdiri dari ibu-ibu pengajian ini menilai sosok Bobi Nasution Aulia Rahman mampu memimpin serta membawa perubahan untuk Kota Medan ke depan. Tidak lain mengharapkan bagaimana Medan ini bisa berubah. Kami yakin seorang Bobi Nasution dan Aulia Rahman bisa berbuat terhadap kota Medan. Karena warga Medan ini sudah banyak yang menangis. Sementara puluhan relawan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi menggalang dana untuk kampanye dan kegiatan sosialisasi Ahyar Salman di Pilkada Medan 2020. Aksi penggalangan ini dilakukan di alun-alun lapangan Merdeka Medan Jumat sore. Sumbangan diminta dalam bentuk sukarela kepada para relawan. Kumpulkan ini salah satunya untuk pembagian masker kepada masyarakat dan kami gunakan juga untuk kegiatan sosial, termasuk itu menyantuni anak yatim, kaum duafa. Para pendukung dari kedua pasangan berharap pemilihan wali kota Medan pada Desember mendatang berjalan aman dan lancar. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.